Terima kasih. Tanya yang betul. Saya ingin tanya, mengapa selalunya ada banyak sekolah di Sarawak dan Sabah masih dalam keadaan yang kurang sempurna? Walaupun dikatakan satu bilangan yang besar, peruntukan besar telah diberi. Bolehkah saya dapat yang lebih detail berbanding dengan negeri-negeri yang lain, berapa besar peruntukan untuk Sarawak? Barulah kita dapat gambaran yang menyeluruh, kerana kita kata ada 1.7 bilion. Selangor dapat berapa? FT dapat berapa? Bolehkah diberikan detail semua negeri supaya kita tahu sama ada, sama ada ini merupakan satu yang besar? Dan kedua, juga mengapa peruntukan yang besar diberi tapi banyak sekolah juga di dalam pendalaman Sarawak dikatakan dalam keadaan yang sangat sangat menyedihkan? Mengapa? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya dari segi peruntukan yang telah diberikan, dari segi pembangunan, peruntukan pembangunan secara anggarannya sekurang-kurangnya 1/3 hingga 40% diberikan kepada dua buah negeri iaitu Sabah dan Sarawak. Dan dua negeri ini adalah dua negeri yang mendapat peruntukan pembangunan yang terbanyak. Sebabnya mudah saja, mungkin Yang Berhormat boleh masuk ke kawasan pedalaman dan melihat sendiri apa yang berlaku. Saya memberi contoh di Barrio. Untuk kita menghantar simen ke untuk membina sebuah sekolah di Barrio, ianya mungkin dari segi kosnya hampir 5 kali ganda lebih tinggi daripada kos di Semenanjung, ya, kerana terpaksa melalui airlifter. Dan keduanya Yang Berhormat, di kawasan Sabah dan Sarawak, khususnya Sarawak, di kawasan pedalaman kita kena membina sekolah. Kerana kalau kita tidak membina sekolah di kawasan pedalaman, adalah sukar untuk kita memindah pelajar keluar daripada kawasan pedalaman. Dan maka dari segi itu kita kena membekalkan bukan sahaja sekolah tetapi genset. Dari segi pembekalan penjanaan elektrik itu untuk menggunakan kaedah genset, kita membelanjakan lebih daripada 1 bilion untuk bekalan elektrik sahaja. Dan manakala untuk bekalan air juga, kita kena membekalkan bekalan air bersih. Maka masalah ini banyak, tetapi kita mengatasinya secara berperingkat dan nampaknya di bawah RMK ke-9. Dan saya boleh mengatakan bahawa agak ketara dari segi perubahannya dan kita akan mempertingkatkannya dalam rancangan Malaysia ke-10. Terima kasih.